Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bertemu bersama kami tentunya. Masih di Info Langkat Channel. Channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat. Sahabat Kominfo, kali ini kami akan mengabarkan saat Bapak Bupati Langkat yaitu terbit rencana perangin-angin. Melalui Sekdakap Langkat yaitu Bapak Indra Salahuddin menerima kunjungan Kepala OJK Regional 5 Sumbagut yang diwakili oleh Bapak Antonius Ginting yang merupakan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sumbagut yang didampingi oleh tim TPKAD OJK Regional 5 Sumbagut yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Langkat di Kota Stabat. Sahabat Kominfo, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasannya Kabupaten Langkat telah mendapatkan predikat TPKAD Award tahun 2020 sebagai kategori Kabupaten dan Kota dengan penyediaan akses keuangan terbaik. Dan pada kesempatan ini, Kepala OJK Sumatera Utara melalui Bapak Antonius Ginting memberikan secara langsung penghargaan berupa piala dan trofi TPKAD Award tahun 2020. Ya, di sini Bapak Bupati Langkat yaitu Bapak Terbit Rencana melalui Sekdakap Langkat yaitu Bapak Indra Salahuddin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Langkat menjadi Kabupaten dan Kota dengan kategori penyediaan akses keuangan terbaik di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah merupakan salah satu predikat yang sangat-sangat membanggakan ya bagi Kabupaten Langkat. Terlebih lagi, menjadi satu-satunya kabupaten dan kota yang mendapatkannya di Sumatera Utara. Wow, sangat-sangat luar biasa. Pada kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi, yaitu staf ahli khusus bupati, para staf ahli bupati, Kadis Kominfo, Kadis PMD, Kaba Ekonomi, serta Kaba Umum. Sahabat Kominfo, demikianlah informasi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga saja informasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Iya, dari Rumah Dinas Bupati Langkat di Kota Stabat, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat melaporkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.